akan segera meluncurkan klaster terbaru. Namanya Pasadena Residence. Aku akan ngajak kalian untuk melihat salah satu show unitnya dengan tipe 9K18. Wah, wow, mewah sekali ya. Didesain dengan gaya American Classic. Jangan di-skip ya, let's go! Teman-teman, Devi baru aja pulang dari Puncak nih dan langsung semangat untuk VO video kali ini karena memang rumah Pasadena Residence selain sudah ditunggu-tunggu, juga memiliki fasad dan layout yang paling bagus. Ini adalah bagian depannya, sudah ada carport dengan kapasitas 2 mobil yang dilengkapi dengan glass canopy. Kali ini kita akan melihat tipe 9K18 dengan luas bangunan 194 meter persegi. Sudah ada 4+1 kamar tidur loh. Bagian depannya sudah dilengkapi dengan pintu smart door lock with camera by Dexon. Begitu masuk, teman-teman sudah melihat area foyer. Lihat nih, area plafonnya juga sangat tinggi. Karena ini adalah American Classic yang dipadupadankan dengan gaya modern, pastinya interiornya bergaya atau bernuansa putih-putih nih teman-teman. Untuk keramiknya sudah menggunakan HT ukuran 80x80. Beda banget kan sama rumah-rumah biasanya yang menggunakan granit 60x60 aja. Dan ini adalah bagian yang Devi suka nih. Sebelah kiri sudah ada area bay window di mana kalian bisa santai-santai sore. Di sini sudah ada satu kamar tidur. Jadi kamar tidur ini seperti biasa teman-teman bisa gunakan sebagai kamar tidur orang tua ataupun kamar tidur anak. Di sebelahnya sudah ada satu kamar mandi pastinya. Oh ya teman-teman, Devi pengen cerita sedikit nih. Ternyata Puncak sudah memiliki banyak sekali objek wisata yang baru. Selain ada Cimory Dairyland, lalu juga ada The Lake House yang begitu cantik sehingga kita bisa menikmati pemandangan dan udara sejuknya. Ayo siapa yang terakhir jalan-jalan ke sana? Pasti teman-teman kepengen juga kan segera jalan-jalan dan berharap pandemi segera berakhir. Nah, sekarang kita lanjut dulu ya. Sebelah kanan sudah ada ruang keluarga yang menyatu dengan area diningnya nih. Ini area dining dengan kapasitas 6 orang dan sudah dilengkapi area wet and dry kitchennya teman-teman. Dan ini adalah tambahan, artinya interiornya kalian bisa pilih sendiri. Nantinya dapatnya area kosongan ya teman-teman. Di bagian belakang sana sudah ada satu pintu yang bisa kalian gunakan untuk akses ke area servis. Nah, ini adalah area servisnya. Sudah ada tangga melingkar, lalu di atas ada kamar tidur, dan di bawah ada kamar mandi asisten, beserta area untuk menjemur pakaian. Di samping sana, tuh kelihatan kan area poolnya? Teman-teman, area community atau clubhouse-nya ini seluas 2.800 meter persegi loh. Besar sekali kan? Di sana kalian bisa gunakan untuk berbagai macam kebutuhan. Seperti ada gym room-nya juga, ada swimming pool dan function hall seluas 200 meter persegi. Sangat berguna teman-teman kalau selama pandemi seperti ini kalian bisa ngadain acara ataupun bertemu dengan tamu di clubhouse aja ya. Ini adalah area dry atau wet kitchen karena memang menyatu nih teman-teman. Di sini sudah ada satu area window atau kaca yang bisa dibuka dan ditutup. Sehingga kalian masak di sini baunya bisa langsung keluar. Dan Devi sarankan bisa ditambah sekat kaca ya. Nah, yang paling cantik atau yang paling bagus dari layout lebar 9 adalah kalian punya pintu kaca yang bisa dibuka dan ditutup untuk akses ke taman. Ini adalah taman yang kalian bisa gunakan untuk berbagai macam kebutuhan. Contohnya, kalau kalian suka dengan ikan, kalian bisa pasang kolam ikan di sini. Atau kalian juga bisa besarin terasnya sehingga bisa duduk-duduk menikmati kopi dan teh sore bersama keluarga. Karena ini adalah show unit dengan tipe lebar 9 hook, maka di sampingnya sudah ada pintu besi. Kalau kalian beli tipe badan, nanti tembok aja ya teman-teman. Selain itu, di sini juga sudah disiapkan children playground dan lapangan basket 3-on-3 di area clubhouse tadi teman-teman. Pasti kalian kebayangkan kalau selama pandemi di rumah aja. Pastinya kalian juga bosen kan? Nah, kalau dilengkapi dengan clubhouse yang sudah lengkap, apalagi area sangat besar dan outdoor semua, kalian bisa beraktivitas di sana. Sekarang kita naik ya ke lantai 2.
Di lantai 2 sudah ada 3 kamar tidur loh teman-teman. Kebayang nggak sih ini rumah 9x18 loh, nggak lebih dari 200 meter. Tapi layoutnya, kamar tidur anaknya sudah besar-besar seperti ini. Nah, ini kamar tidur anak yang pertama dipakein bunk bed seperti ini. Karena area ceilingnya juga cukup tinggi, masih terasa sangat luas ya. Selain itu, kalian juga bisa manfaatin area yang lainnya seperti untuk meja belajar. Di sebelahnya sudah ada satu kamar tidur lagi. Nah, ini adalah kamar tidur anak yang kedua. Tuh, untuk desainnya cakep banget ya teman-teman, dipadu-padankan antara white dengan soft brown. Di bagian samping sudah ada satu balkon. Sekali lagi, ini adalah rumah hook, jadi kalau kalian beli badan, nanti balkonnya nggak ada teman-teman, hanya tembok aja. Tapi jangan khawatir, setiap kamar tidur sudah ada area jendelanya, sehingga sirkulasi dan pencahayaan pasti sangat baik. Tentu saja Paramount Land bukan developer baru teman-teman, malah developer yang cukup besar di area Gading Serpong. Dan Pasadena ini adalah klaster yang sudah ditunggu-tunggu. Bagaimana tidak, karena rumah contohnya sudah ada sejak September bulan lalu, tapi price listnya baru aja dirilis. Untuk ukuran ini, teman-teman bisa dapatkan dengan harga mulai dari 4,2 miliar dengan berbagai cara bayar yang cukup menarik. Ada cash crush, ada juga KPR dengan DP bisa dicicil sampai dengan 3 kali, atau kalian juga bisa cicil bertahap ke developer sampai dengan 48 kali. Nah, kita sudah sampai di kamar tidur utama. Teman-teman bisa lihat desainnya, selebar rumahnya lebar 9. Ini adalah salah satu keunggulan dari Pasadena Residence. Dan rumah ini sudah dilengkapi dengan smart air ventilation loh, yang cocok banget selama pandemi kan. Solar panel juga ada, solar water heater lengkap sekali untuk semua wastafel dan keran kecuali kamar tidur asisten. Dan sudah ada promo nih teman-teman, untuk pembelian selama launching kalian bisa mendapatkan AC di setiap kamar tidur dan ruang keluarganya. Pastinya selain desain tampak yang bagus serta layout yang maksimal menjadikan Pasadena ini diburu oleh para customer. Lagi masa pandemi, malas banget kan keluar rumah? Kalau pengen nongkrong, di rumah aja. Karena rumah ini punya lahan yang cukup luas. Kalian bisa gunakan untuk nongkrong, ngopi, dan barbekyuan bareng. Lokasinya juga dekat kemana-mana, persis di pusat kota Gading Serpong. Kalian juga bisa dapetin desain yang sangat mewah dengan harga yang affordable. Untuk informasi lebih lengkap, kalian bisa hubungi nomor aku di bawah ini ya. Thanks for watching. Bye-bye.